subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Puluhan remaja kocar-kacir saat terjaring razia balap liar di Cimahi, Jawa Barat. Puluhan remaja kerap meresahkan warga karena mengganggu ketenangan ibadah Ramadan dengan suara knalpot bising. Puluhan remaja terjaring razia saat aksi balap liar usai sahur di Cimahi, Jawa Barat pagi tadi. Mereka berupaya kabur saat dibubarkan dan dikejar petugas. Sejumlah remaja bahkan terjatuh. Balap liar ini meresahkan warga karena mengganggu ketenangan ibadah di bulan Ramadan. Para remaja ini kerap membunyikan knalpot bising di jalan-jalan raya maupun pemukiman warga. Pengennya kayak gimana sih, Bu? Pengennya? Ya, pengennya yang biasa knalpotnya, jangan yang itu. Gitu kan, biar nggak berisik sama tetangga, sama yang di masjid lagi baca Al-Quran, apa gitu. Laporan itu, balap liar sering dilaksanakan, senantiasa bekerjasama dengan kami, dan selalu melaksanakan pengamanan internal dari warga. Belasan remaja yang terjaring dibawa ke Mapolres Cimahi untuk dibina. Sejumlah sepeda motor juga disita polisi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.